ambil gambar. Ha, dua-dua tangan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Muhammad Aspa. Happy birthday to you. Tayang atas. Dia betul? Okey. Siapa dulu? Siapa pergi kan? Ha? Apa? Tak, apa? Apa pergi kan? 2 3 Telinga. Bang kacau lah bang. Cepat ambil. Lutut. Ambil pula. Kacau video. Kaki. Kaki. Kasut. Ini tadi buat ni. Sebenarnya dari subuh diri dah turun ke laut. Buat benda ni je. Angin tak ada. Berapa lama dah tahun? Berapa tahun kak buat benda ni kak? Dah masuk ni 2020 dah ni. 2019 lah. Tutup. Tutup mana? Tutup dekat atas ni. Tutup apa? Abang kena laju tau abang. Okay, semula. Masih lah dia. Dia. Kasut. Lah. Kayak. Betul apa nak kayak ni? Betul apa nak kayak? Abang lama tak kayak. Terbaik ya, Abang. Atuk itu lah. Nak pergi Indon tau. Pergi Indon je tau tak tanggung kan? Ha, jom. Sekarang ni Tok Abah dia tengah di atas tuah. Steady Tok Abah. Okay dah. Bye bye. 1 hour later. Alhamdulillah, Tok dah balik. Tok, banyak dapat sayur, banyak dapat ikan tak? Ikan banyak dapat ikan? Ha? Ikan banyak dapat ikan? Oh, banyak ikan dapat. Tutorial untuk melipat khemah eh. Okay, mula-mula. Oh, pakai batu eh. Ada batu. Okey, right. Ada batu. Oh. Ada batu. Rosak kemah tu. Koyak kan? Okey. Oh, yang first punya batch daripada 1000 kasut yang ada. Jadi insyaAllah aku akan try bawa esok ke Melaka. Jadi aku harap dapat memenuhi lah minta madrasah-madrasah yang ada ni. Sebab saya dia bercampur-campur tu masalah yang aku hadapi sekarang ni. Cuma itulah aku harap ni untuk first batch daripada Seremban ke Melaka. Aku dapat contact daripada one of volunteer yang menjaga Madrasah Al-Mukarrabin dekat Bukit Rintang Melaka ni. Ingat nak arrange dengan dia tapi dia bagi satu nombor lagi daripada Haji Kasim nama orang tu. Okay, nak try call dulu.
Sekarang dah pukul 10, takut dia. Assalamualaikum. Hello, assalamualaikum. Salam. Ni nombor Ustaz Haji Kasim ke? Ya. Saya nak derma kasut. Kasut apa tu? Kasut sekolah putih sebenarnya. Kasut sekolah putih tu stok yang ada lah. Hitam dah tak ada dah. Banyak ke? Pelajar ni ramai tak? Sekarang ada 20 orang. 20 orang. Selalu dia punya saiz tu ada 2-3 jugaklah. Saiz tu ada banyak juga daripada kecil sampai ke budak jam 4 tu ada. Kak ke Ustazah saya nak panggil ni? Tak apalah panggil je apa. Kalau katakan esok petang insyaAllah dalam pukul 5 ke saya datang, saya bawa kasut tu yang mana boleh, yang mana ada saiz, saya bagi dulu boleh? Boleh. Sebab tak ramai kan, 20 orang je kan? Ya. Yeah. Okey. Nanti esok lah. Ya. Okey, assalamualaikum. Dengan siapa ni yang saya cakap ni? Mariam. Isteri ni isteri Ustaz . Okey, esok nanti apa-apa sebelum saya datang saya call semula ya. Ya. Okey, assalamualaikum. Salam. Okey, itu isteri Ustaz Haji Kasim. Rasanya esok dalam pukul 5 ke pukul 6 macam tu aku ke sana teruslah. InsyaAllah. Guys, vlog aku sampai sini saja. Assalamualaikum.